Oke bro, kali ini kita lanjut lagi main Dragon City-nya. Oke, di episode kali ini udah kelar ya Heroic Crash-nya, dan itu untuk ngambilnya tuh di pojok kanan atas nih. Klik tombol news ya. Soalnya ada yang komen tuh, dia nanya ngambilnya gimana kan. Nah ini gue sebenarnya udah masuk inventory gue gitu, karena gue gak ngambil-ngambil, jadi kayak otomatis masuk inventory gitu loh. Dan ini cara ngambil manualnya tuh ke news, langsung ke Heroic Crash-nya ya nih. Cari Heroic Crash, lalu show result atau claim ya. Ya pokoknya klik aja bacanya apa. Nanti di sini langsung ini deh, dapat naga-naganya gitu loh. Langsung kekirim ke inventory setelah itu. Udah gitu doang sih. Oke, jadi di sini ya lawannya benar-benar gampang banget ya. Tapi ya ini gue juga pakai gem sih, gue nyantai dan pakai gem juga gitu loh. Jadi ya gue juara satu dengan mudah. Telat dikit nggak ngaruh gitu loh. Telat nggak ngaruh cuy. Oke, race finish. Tinggal gue headsetin aja bentar ya. Ntar gue tinggal headsetin aja. Tapi sebelum itu gue namain dulu ini sini ya, dia nih. Nah, ini dari user apa nih? Aduh, namanya belum gue ini. Oke, pokoknya dia ngasih nama Mewing. Mewing ya. Oke, itu dia Mewing. Emang cocok sih gedenya ya, bentuk gedenya yang cocok tuh. Mewing cuy. Nih, bentuk gedenya cuy. Lihat. Tuh, bener-bener. Cocok. Bye-bye. Aduh. Bentuk gedenya sih cocok sih. Kita pindahkan ke, aduh, apakah ada gua tempatnya ya? Alamak, enggak ada, bro. Waduh, penuh adik-adik. Wah, ini gua mesti update-updatein sih. Lu elemennya apa deh, Mewing? Ya kali lu di tempat kuat. Oke, pura ternyata. Ya udahlah, di sinilah. Tuh. Tempat baru tuh ya. Aduh, kurang, bro, buat update lagi. Oke. Kalau gitu gue ambil-ambilin dulu breeding-breedingnya ya. Nah, ambil lagi satu lagi. Oke, langsung saja kita breeding dulu sebentar. Sebelum gue buka chest event ya. Oke, ini dari Darkstar ya. Summon sama HMK. Oke, ini HMK di atas. Summon. Dari itu dapet. Oke. Banyak udah gue dapet cuy. Tapi sini ada Doggy. Lalu apa nih? Tretop. Naga-naga kroco ya bentuknya. Bentuknya biasa banget. Ya udahlah, kita langsung aja breeding ya. Bentuknya biasa banget sih itu sih. Naga-naga yang belum gue dapetnya, sisa-sisanya ya. Oke. Dan next ini dari Ranma ke Bane ya. Ini gue nyarinya gimana, kocak. Request begini, kocak. Bercanda anjay. Aduh, gue gimana ini nyarinya. Bener-bener. Lu kali. Aduh, kita cek dulu. Waduh, gimana ini. Ada yang tahu gak adik-adik naganya apa aja nih. Naga-naga begini nih. Aduh, kagak bisa gue nyarinya asli. Asli, naga apa dah? Bingung gue juga. Apa ya? Inikah? Aduh, kagak juga. Gimana, anjir? Serius, gimana? Bingung gue juga. Requestannya. Aduh, kocak. Apa ya? Waduh. Ini mengerikan sih. Seram. Wajahnya ya. Lalu kita cek lagi yang lain. Atau yang kata itu aja ya. Yang anak motor gak sih? Atau, aduh sumpah gak ada cuk. Emang ada ya, kocak. Atau ini aja tuh, yang kata naga nikahan itu, tau gak lu? Naga nikahan itu yang elemennya bunga sakura ya?
sama apa gitu elemennya ini. Nah, tuh dia aja ya. Nah, tuh ya. Nah, tuh ya. Oke lah ya. Dia ya. Satu lagi apa nih? Ya itulah, boleh lah ya, boleh lah, boleh lah. Boleh lah itulah. Dia juga termasuk sih. Dia termasuk kan, sudah hitam soalnya. Pokoknya juga mengerikan. Dia termasuk, termasuk. Oh, ada lagi si ini, Cok. Lupa gua. Nah. Drill nih, drill, bro. Ya kan? Drill, bro, ini, bro. Damn, bro. Damn. Kita lihat dapetnya apaan ya. Oh my god, bro. Anaknya jadi begini, adik-adik. Anaknya jadi mengerikan, buset. Cocok sih, cocok. Anaknya juga mengerikan. Damn. Udah gitu, dia sukanya, hobinya olahraga yang ini lagi. American football tuh, yang body-bodian tuh. Rugby apalah itu lah ya. Yang body-bodian itu, cuy, gila. Emang cocok sih sama bapaknya sih. Oke, ini apa ini, woi? Pisang, nir. Naga pisang, ada-ada aja. Naga pisang. Oke, bro, kita balik lagi. Sorry, tadi iklan. Nah, ini dia 20 jam, jir. Kawinin naga pisang, kagak dapet, kocak. Yare. Oke deh, kalau gitu gue ini dulu. Gacha dulu ya di event ya. Chess ya. Alah, nge-freeze. Ah, oke, enggak. Ambil dulu ini arena showdown. Karena gue belakangan ini pusat arena. Gara-gara alien chess ya. Oke, sedangkan bukan legendari ya. Oke. Dapat lagi dong. Kalau bisa heroiknya sih, gak apa-apa. Oke. Not bad. Heroiknya gak sih? Ini ya, semuanya dapat ya? Alah, berak. Muka lu dapat semua. Salah paham gua. Collection kocak. Gue mana ini? Nah, ini dia Berserker Hun. Berserker Han Hun. Nah, ini dia sudah 60 ya. Di sini bisa dapat naga berserkernya dan naga-naga heroik yang lain ya. Adakah si itu? Ah, enggak, Cok. Heroik yang lainnya cuma itu doang ya? Iya, ini doang, Cok. Yang biasa ya. Iya, yang biasa. Gue kira bakal ada kayak Hackmaster Karma gitu, tapi cuma OP doang sih, 100 main sih. Oke. Sisanya naga-naga berserk ya. Berserk. Ya, semoga dapet naga berserknya, tapi ya mustahil sih. Ya kali gue dapet jackpot, gila jackpot naganya. Asli, gue belum pernah, Cok. Kayaknya gue belum pernah deh. Buka chest yang model begini dapet naga heroic jackpotnya gitu. Benar-benar langsung naga jebret gitu. Ini nggak pernah gue deh. Oke. Ini gue ada jodoh apa deh sama Quantum ya? Dapat opnya mulu lo. Udah berapa ratus gue nih? Tapi gue belum bisa ya. Semuanya kan butuh 500 ya. Serius. Ada 200 deh. Ya kan 250 gue noh. Setengahnya lagi gue bisa summon. Itu semua opnya bukan dari trade ya. Itu hasil gacha by the way. Opnya dia dari gacha gue asli. Bener-bener dah. Harusnya sih, aduh, HMK aja bro. Aduh, kocak. Gue perlu tuh dikit lagi gue mau ini dia. Mau bintangin kelima. Sekarang udah bintang berapa? Bintang 3 ya. Tanggung banget. Oke, ini ada chest. Ah, naga-naga primal, bro. Oke. Not bad. Good, nomor 1. 1, 4. Ya,
Oke, 1, 3. Berarti ini 4 dong. Ah, wizardnya 4. Oh enggak, batunya 4 benar. 1, 3, 4, 4, 2. Aduh. Oke, ini 2 nih. Batu, 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 batu. Gak usah nge-lag lu. Udah, gua tahu lu batu. Ih, gem. Waduh, balik gak adik-adik? Aduh, balik gak sih? Balik gak nih? Gua gak ada lagi gua kalau mati, cuy. Asli. Gak ada gem, lu lihat tuh cuma 4 ya. Balik, 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 balik. Udah, ini udah untung nih. Gua takut, cuy. Kagak ada gem backingannya, kagak ada, cuy. Sorry banget nih. Langsung balik, bro. Ih, takutnya. Oke. Jadi di sini gue juga lagi nge-trade ini juga naga heroik. OP heroik karena gue dikit lagi bisa summon dia. Tinggal butuh 5 tuh. Nah, ini kan udah nih. Langsung summon deh. Nah, ini dia. High Earthen Dragon. Oke, oke. Jadi gue ini panen naga ya. Udah dapat dari ini heroic race. Oke. Persaingan sangat ketat ya. Ya, tapi itu menang jauh sih itu injur 1. Berak lah. Wah, ini boleh sih lawannya sih. Boleh banget. Sebentar. Harus kali gue ganti. Kayaknya enggak usah sih. Udah ajar aja coba-coba. Kita aduin aja coba dulu. Kita coba aduin dulu tos-tosan ya. Siapa tahu menang kan. Darahnya gope adik-adik. Gope no makan no. Ayo lo. Ya kagak ada counternya gue. Aduh kagak ada counternya gimana nih. Aduh. Apa sih elemen kalian? Oke deh. Nah ini aja. Ya tuh hajar boleh. Soalnya dia ini nih petir gitu. Petir seinget gue kalah sama kegelapan ya, sama apa-apa gitu. Mana kok kagak ada. Ocak. Gak ada sih counter-counternya. Ocak. Ntar kita lihat aja. Gampang. Gila lu lihat tahan badan banget bos. Gope nih darahnya nih. Mamam tuh. Stop. Oke. Cahaya kocak. Salah gue PA. Aduh kocak malah gue bilang dak. Salah anjay. Ternyata malah cahaya. Aduh ini lagi mana dia. Oke malah jadi gini. Detail strategi. Biasanya tuh kalau kulitan tanya tuh elemen-elemen kelemahannya cok muncul. Yare. Aduh, sayang sekali, Bung. Wah. Ini benar-benar ya. Sumpah, dari tadi gua arena teh ini lawannya naga-naga kuat mulu lu, bener lu. Bener-bener. Ini apa tropinya sedikit malah lawannya begini, anjay. Lawannya malah pada bintang-bintang begini co, bintang 5, bintang 4, buset dah. Hari-hari. Masalah gue di master yang apa namanya hampir-hampir yang 9000-an gitu. Pasti gak segitunya anjir lawannya. Master yang mau turun ke 9000 gitu. Yang pas-pasan gitu. Lawannya gak segitunya ini. Malah lawannya bener-bener gue dari tadi tuh dari 8000 berapa gitu. Hari-hari. Lawan-lawannya malah berat. Bener-bener. Gile bre. Apa gara-gara pada ini ya? AFK-AFK gitu. Kayak gak battle-battle jadinya. Yang ini pada turun. Turun mulu mereka tuh kan. Astagfirullahaladzim lawannya begini bre. Astaga mas.
arena. Nah, yare-yare. Sekarang master apa sih? Oh, helmet itu. Tahu udah tuh helmet apa anda? Bodo amat sih jauh ini gue. Apain peduliin, masih jauh cok. Masih jauh. Mesti push terus ini. Sekalian buat dapetin chest ininya. Tapi 170 bisa gak ya gue ngejar ya? Aduh. Pokoknya arenanya penuh tuh setiap kayak 2 jam. 2 jaman gitu. 2 jaman buat ininya penuh nih. Apa? Jalan arenanya. Giliran arenanya apa sih yang bawahnya itu kulun. Astagfirullahaladzim. Udah lalu mati kocak lu. Hidupnya berapa persen cok? Tadi Oh tadi 9%. Aduh jangan bilang lu kalah bang. Oke menang. Tenang. Gak apa-apa. Lu gue ganti aja apa ya? Si Dark Magician. Darahnya gope sih tapinya sih. Nah ini nih yang buat jalan arenanya cok. Dia dua jaman gitu. Tuh lu lihat kan. Lawannya begini cuy. Lawan yang emang gue cari kalau record begitu. Eh 200 ribu doang. Eh enggak itu mah disininya. Ntar dalamnya kan ada ini. Tambahan dari arenanya. Oh 300 ribu doang bre. Dikit ya. Mending sih itu udah tadi Buat tahan badan. Gope darahnya bro. Enak banget tuh buat di gebukin di awal-awal. Ayo pukul aku. Begitulah. Yang lain bentar. Coba yang si itu. Itu tadi berapa? 300 juga kah? 300 rata-rata kah? Iya 300 bro. Rata-rata 300. Udah lu kena counter bre. I corrupted time. Oke 3% doang lagi. Easy bro. Nice. Gak boleh hidup lagi. Gak boleh. Good.